Ini Ibu Siti. Dia adalah ibuku. Namun, sudah hampir 2 tahun ibu meninggalkanku. Bukan karena tak sayang, tapi ada beban yang harus diselesaikan. Utang yang besar untuk pengobatan ayahku 2 tahun lalu membuat ibuku harus bekerja keras merantau. Dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Aku ingin sekali membantu ibu. Aku mengikuti lomba menulis artikel. Aku harap usahaku bisa membuat ibu cepat pulang. Aku sangat merindukan ibu. Ibu, ada saja kau tahu betapa besarnya rinduku padamu. Andai aku bisa membantu beban yang kini kau tanggung. Bagiku, kau sangat luar biasa. Kau rela mengorbankan apapun demi anakmu, demi orang-orang yang kau sayang. Ibu, aku harap aku tak pernah kehilanganmu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar ini saudara Putri? Iya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Saya dari panitia lomba menulis artikel. Ingin memberitahukan bahwa artikel Anda diterima dan lolos sebagai pemenang. Hadiah akan kredit transfer. Mohon untuk mengirimkan nomor rekening Anda ya, Mbak. Iya, siap, Mbak. Makasih. Sama-sama. Alhamdulillah, aku harus kasih tahu ibu. Akhirnya, tulisanku dinyatakan sebagai pemenang. Aku akan segera mengabarkan hal ini pada ibuku. Ibu, maafkan aku yang tidak bisa membantu banyak untukmu. Atas segala jerih dan payahmu, atas segala kesusahan yang telah engkau rasakan kini. Bagiku, ibu adalah malaikat yang tak bersayap. Kasihnya seperti mutiara, sayangnya seperti intan permata. Ibu, terima kasih atas segala jerih payahmu. Dan maafkan aku yang tak bisa membantu apapun, tak bisa membalas apapun atas segala kebaikanmu. Terima kasih ibuku. Kaulah serpihan permataku.